Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah tuntas, diakhiri dengan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Secara harfiah diterjemahkan zakat jiwa. Maknanya, semua manusia yang berjiwa wajib dibayarkan zakatnya. Meskipun dia baru lahir, dia wajib dibayarkan zakatnya. Zakat fitrah bagaimana cara membayarnya? Sesuai dengan kadar makannya. Nah, zakat fitrah dibayarkan, kekeliruannya adalah dia malam lebaran. Padahal sebaiknya satu minggu sebelum lebaran bayarkan zakat fitrahmu, supaya apa? Fakir miskin bisa menggunakannya untuk bergembira. Apakah boleh dalam bentuk duit? Ulama-ulama terkemuka membolehkan. Itulah yang dibayarkan zakatnya kepada fakir miskin. Ada tetangga, nah itu lebih utama. Ada tetangga fakir miskin, satu beriman, satu tidak sholat. Lebih utama kita kasih yang sholat. Demikian, zakat fitrah adalah bagian dari kewajiban ketika di ujung Ramadan. Tetapi sebaiknya kita bayarkan 2-3 hari sebelum Idul Fitri, supaya para penerima zakat bisa memanfaatkannya. Intinya zakat fitrah adalah memberikan kepada kita bahwa di hari Idul Fitri tidak boleh ada umat Islam yang tidak bergembira. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.